Oke, Sobat Survivor, dimana Anda berada, saatnya kita untuk pulang kembali ke Tanjung Selor. Perjalanan ke Tanjung Selor menggunakan speedboat. Kita sedang ada di terminal keberangkatan ini, Sobat Survivor, atau tepatnya di jetty dermaga keberangkatan. Kita siap untuk jalan. Goodbye Kota Tarakan. Nah, di sini ada street stellernya juga, Sobat Survivor. Nah, ini banyak speedboat sandar, baik itu datang dan pergi ke luar daerah kabupaten seperti Nunukan, KTT, Malinau. Kebetulan kita ke Tanjung Selor, kita naik ini Sobat Survivor. Nah, ternyata lumayan ramai. Ramai Sobat Survivor. Kita memilih di belakang supaya tidak terlalu ombaknya tidak terlalu kencang kayaknya. Kalau beruntung Anda mendapatkan speedboat yang lumayan premium, tapi kalau ini kayaknya yang standarnya deh, standar so-so gitu. Tidak terlalu ya, nyaman sih, cuman sini juga ada wifi-nya nih, ada fasilitas wifi-nya tuh. Ada passwordnya juga nih. Okay. So, we're going home. Pulang. Dari Kota Tarakan ke Tanjung Selor itu kurang lebih 1.5 jam ya. It takes 1 hour and 30 minutes from Tarakan to Tanjung Selor by boat. So, yeah, jalan yang panjang. Kita sudah 2 hari di mana tadi? Kita 2 hari di Tarakan dan sudah homesick lah pasti. Ya, kita sudah rindu dengan rumah, rindu dengan Iqbal, rindu dengan petualangan kita. Jadi kebetulan juga besok sudah harus kerja, jadi ya mau tak mau kita harus pulang macam-macam. Dan pastikan ini nanti penuh semua penumpang baru kemudian jalan. Enggak, jadi Sobat Survivor, sesuai jamnya aja ya. Okay. So, biasanya Sobat Survivor kalau dari misalnya Anda dari luar kota, misalnya Anda ingin mengunjungi Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara, sebenarnya ada dua alternatif jalur pesawatnya gitu ya. Anda bisa melalui Kota Tarakan atau transit di Kota Tarakan, atau juga melalui Berau. Kalau melalui Berau nanti akan landing di Bandara Kalimarau, lalu kemudian menggunakan mobil travel itu ke Tanjung Selor, memakan waktu sekitar 2 jam. Tapi bila mana Anda mengambil jalur yang berbeda, misalnya dari Kota Tarakan, maka Anda akan naik speedboat semacam ini. Jadi dari bandara ke pelabuhan itu mungkin sekitar 15 menit ya. Nah, kemudian lanjut naik speedboat. Itu biayanya naik speedboat itu sekitar 130 ribu. Tapi kalau naik speed yang reguler? Hah? Naik speed yang reguler 130. Ah, kalau reguler 130. Kalau biasa? Kalau yang speed kecil yang udah nggak apa, yang kecil yang isinya 20, 150. Oh iya. Oh gitu. Jadi kalau speed kecil biasanya gini Sobat Survivor, kalau misalnya itu kan ada jam-jam keberangkatannya untuk speed reguler, speed besar lah gitu. Cuman ada satu masa di mana sudah lewat masanya atau juga udah full, maka pilihan alternatif adalah menggunakan speed kecil dan biayanya atau harga tiketnya jauh lebih sedikit lebih mahal seperti itu. Dan kalau dari segi keamanan tentu yang lebih aman adalah speedboat yang lebih besar. Ini termasuk besar. It's quite large ya. Besar. Jadi ada AC-nya, ada password Wi-Fi-nya juga. Jadi cukup lengkap lah. Jadi perjalanan cukup panjang dan kita akan melewati laut, kemudian masuk ke sungai-sungai kecil. Bukan kecil juga sih, maksudnya sungai Kayan gitu. Jadi akhirnya nanti sampai di kota Tanjung Selor. Apakah bisa langsung naik pesawat ke Tanjung Selor? Bisa, tapi pesawatnya masih pesawat-pesawat kecil ya. Nah, ada kayaknya sekarang sudah di sini.
sudah nggak ada pesawat? Kalau dari Tarakan. Dari Tarakan, dari Balikpapan? Dari Balikpapan ada. Dari Balikpapan ada ya? Apa itu? Wings. Wings. Dari utara Balikpapan bisa naik Wings, tapi mungkin harganya lumayan mahal gitu. Tapi itu bisa menjadi pilihan yang paling tepat bila mana Anda tidak suka terlalu banyak transit atau juga tidak mau lewat laut, karena biasanya itu ada juga yang mabuk laut ya. Kalau bagi saya sih mabuk laut itu pada saat naik kapal besar seperti KM Tidar, AU atau kapal-kapal besar lainnya. Nah kalau seperti kapal kecil atau speedboat seperti ini itu tidak. Sobat Survivor, kalau dari Tarakan itu ke Tawau itu juga bisa lewat sini, lewat immigration itu kita bisa ke Tawau menggunakan speedboat dengan jarak tempuh sekitar waktu tempuh sekitar 5 jam perjalanan. Thank you.
gitu. Thank you.
Cari seruyuk atau jenis ikan kecil, sejenis ikan teri. Jadi kita singgah sebentar dan melanjutkan perjalanan ke sana, Super Survivor. Kita menuju ke pelabuhan besar. Jadi welcome to Tanjung Selor. Tanjung Selor, Super Survivor. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. And thanks for watching my video. Okay, we've just almost arrived, Sobat Survivor. Dan kita sudah di pelabuhan. Sebentar lagi perahunya sender. Sender atau sandar sih mas? Sandar lah, sender. Oh, sandar ya? Kapal. Okay, so yeah. Sobat Survivor, kita sudah turun dari perahu. Kita lanjutkan perjalanan kita ke rumah. Jadi ini perahu yang kita gunakan tadi. Dan ini adalah perjalanan kita
bersama Kak Ana. Jadi kita menggunakan Limax Family. Lebih dari 1,5 jam sih perjalanan. Ada motor bang. Nah ini adalah jalan menuju terminalnya sekaligus kedatangan. Di sana tuh ada bangkai. Oh, nah besar banget. Kita jalan dulu. Terminalnya agak sepi survivor karena jumlah apa kapal keberangkatan sudah mulai berkurang sore-sore ini. Aman. Motor kita dari sana. Okay, Sobat Survivor, jadi itulah perjalanan kami dari mana tadi? Tarakan. Dari Tarakan menuju Tanjung Selor, dan ini adalah pelabuhannya, tidak terlalu besar. Baik, kita coba untuk melihat lebih jauh perjalanan kita pulang sampai kita ditilang polisi. Oh jangan ya. Okay, Sobat Survivor, ini adalah jalan menuju arah pulang. Jadi ketika sampai di Tanjung Selor, Sobat Survivor, maka pilihan terbaik Anda untuk menginap itu ada sekitar 200 meter dari sini. Anda bisa melihat hotel, the biggest hotel. Mana hotelnya? Udah lewat ya? Oh, the biggest hotel in Tanjung Selor. The first hotel you will see after arriving in Tanjung Selor is Luminor. Luminor, I know where is National Hotel, well-known hotel in Indonesia. Okay, Sobat Survivor, jadi ini taman-tamannya begitu. Dan ini hotel Luminor-nya, Sobat Survivor. Quite big ya, besar ya. Nah, Sobat Survivor, ini adalah arah menuju kota. Baik, kita sudah. Nah ini, jadi ini kota Tanjung Selor ya. Jadi ramai juga tidak terlalu sepi ya. Idealnya sebuah ibu kota provinsi, tentu ini belum apa ya, belum seperti pada umumnya gitu, namun akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan pergantian kepemimpinan, baik itu kabupaten, kota maupun juga provinsi. Baik, Sobat Survivor, terima kasih sudah menyimak video kami dari Kalimantan Utara, Kota Tanjung Selor, Asian Survivor. Tetap semangat, tetap survive. Asian Survivor.